Dirong pondasin atau bobok imah tilu lantai di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung rugruk jeng tanah poe Salasa pas sore 6 Agustus 2024. Tapi korban jiwa dina eta kejadian, tapi anu boga eta imah nandangan rugi tepi ka mangratus ratus juta. Petugas rescue pemadam kepaksa make alat kerenek tek besi lebah memeres jalan tina reruntuk beton wangunan. Imah tilu lantai di Kampung Cilisung, Desa Sukamena, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, rugrug samangsa-mangsa. Eta kajadian rugrugna wangunan imah teh kanandapan poe Salasa jam 4 pas sore 6 Agustus 2024. Eta musibah rugrugna imah tilu lantai teh di rong alatan beton panyanggahna teu mampu nahan beban wangunan. Nalika kajadian karandapan, kaayaan jalan di etepa kampungan keur memejehna sepi. Dina raraga evakuasi reruntuk wangunan, petugas rescue pemadam kebakaran Kabupaten Bandung langsung datang ke eta lokasi. Petugas G kapaksa make alat kerenek teuk besi, sangkan proses memersih jalan tina reruntuk wangunan leuwih gancang. Pas itu. Terus? Terus pas kedengeran ada suara kayak yang roboh lah. Geter ya, ada geter. Terus yang punya nyata yang di dalam dia evakuasi dulu keluar. Ada berapa orang itu di rumah itu? 5 orang. Yang tinggal di situ. Tapi alhamdulillah langsung keluar ya, semua ya. Cuman yang satu orang teh kejebak di dalam, cuman selamat alhamdulillah. Selamat. Tadi sempat ada yang kejebak berarti, Pak? Ada yang kejebak satu orang. Siapa itu? Pak Dadang. Pak Dadang. Ya. Siapanya pemilik rumah itu? Anaknya juga. Oh, sih. Anaknya pemilik rumah. Oke. Okay. Rumah ini memang tidak tingkat dan dugaan penyebabnya sendiri kemungkinan konstruksi. Walaupun yang akan dilaksanakan sekarang adalah evakuasi material dari reruntuhan rumah tersebut karena menghalangi jalan sehingga agar dapat berjalan. Eta musibah teh ngagenjleungkeun warga di sabudeureunana. Samemeh rugrugna eta wangunan imah, warga kungsi mireng sorak retak tina beton panyanggah. Teh korban jiwa dina eta musibah, tapi eta musibah teh ngabalukarkeun warga anu boga eta imah, nandangan rugi tepi ka mangratus-ratus juta. Petugas bakal nalungtik leuwih gemat patali jeung kasang tukang eta wangunan imah tilu lantai rugrug rata jeung taneuh. Rezitia Prasaja, Bandung TV.